Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu, akan menambahkan? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak.
supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Baik. Terima kasih. Ya.